pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat dengan acara untuk pemeriksaan saksi kepada saudara penuntut umum dimohon memanggil dan mengarahkan saksi-saksi serta ahli kalau ada pada hari dan tanggal serta jam tersebut dan terdakwa dikembalikan ke tempat rehabilitasi. Sidang cukup dan itu. Oke, Bang, gimana, Bang? Ya, sini aja, Bang. Ya, sini aja. Siap. Ya, ya. Ada. Minta doa aja ya. Doa supaya lancar. Oke, Bang. Gimana, Bang Andi? Tadi ada keberatan dengan kesaksian, Bang. Iya, isi ya. Udah. Kan tadi udah ngambil gambarnya banyak. Mania terlihat masih terlihat kondis Mania. Mania kangen ya, anak-anak Mania gimana kabarnya? Mania gimana kabar Bang Andi? Bu, sidang hari ini. Oke, satu-satu ya. Terima kasih. Yang sudah kami sampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim sebagaimana yang didengar oleh rekan bahwa ada tanggapan sesungguhnya terhadap surat dakwaan itu, tetapi tanggapan itu akan kami sekaliguskan ya di dalam pledoi atau nota pembelaan yang nanti kami akan ajukan. Jadi bukan berarti tidak ada tanggapan, tetapi tanggapannya nanti disekaliguskan dengan pledoi, dengan nota pembelaan. Ya? Artinya tidak keberatan dengan isi dakwaan dari jaksa yang menyeret tiga klien Anda ya? Ada beberapa bagian yang harusnya kami tanggapi, ya. Tetapi tanggapan itu disekaliguskan nanti dengan nota pembelaan, gitu ya. Kenapa harus disekaliguskan, Bu? Kenapa nggak diajukan eksepsi sekalian? Itu kan boleh. Jadi sungguhnya sesungguhnya kan biar bisa mempercepat proses persidangan agar segera ada kepastian. Jadi yang keberatannya adalah pasal 217 itu ya? Tadi kan ada sedikit yang keberatannya sebenarnya. Oh, soal penggeledahan. Jadi 127 ya. Sebagaimana yang Bunia sampaikan, sebenarnya memang tidak ada penggeledahan dalam arti mereka melakukan pemeriksaan-pemeriksaan isi rumah, tidak. Tetapi Bunia secara sukarela memberikan alat itu ya, alat itu kepada kami. Dan beliau kan juga mengakui telah menggunakan. Jadi sesungguhnya apa ya, kita mesti apresiasi juga ya, tidak berbelit-belit, tidak berbelit-belit. Terkait
terkait dengan pasal yang diterapkan kan tadi tiga-tiganya sama ya Bu, 127. Iya. Kita ada keberatan kah? Pasalnya itu kan bagi pengguna. Bagi diri sendiri. Jadi kalau pasal itu ya karena di dalam undang-undang narkotika adalah bagi pengguna, buat diri sendiri itu adalah pasal 127, jadi pasal itu ya mestinya sudah cepat kalau itu diajukan ke persidangan. Oke. Apa tadi sebelum diajukan hadirkan sidang virtual, mungkin alasannya Bu? Ya, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan juga memang bahwa kondisi saat ini ya masih situasi pandemi begini. Jadi memang kami berharap sidang bisa virtual. Dan hal ini juga persidangan virtual demikian juga tidak hanya pada kasus ini dan juga tidak hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tapi juga di berbagai daerah. Bu, tadi kan kondisi Nia sempat sakit, kurang sehat sebelum datang ke sini, itu emang karena sidang perdana atau sedang sakit? Sepertinya semalam makan agak kurang sambal atau apa begitu. Jadi tadi pagi sempat diare. Masih rehabilitasi ya? Bunianya tadi atau semuanya? Bunia sama Pak Ati. Dua-duanya sakit? Iya, sempat buang apa, mules-mules gitu lah. Jadi kalau mau kebayang perjalanan lumayan kan dan macet gitu, khawatir aja. Makanya tadi agak lama sedikit menunggu dari dokter dan kemudian sudah dikasih dokter obat alhamdulillah dan bisa datang ke persidangan meskipun telat gitu. Tapi memang kan bukan disengaja. Artinya bukan karena was-was? Oh tidak. Pak Ati Bunia itu dan Pak Ivan sudah betul-betul siap menghadapi persidangan ini. Sejak awal waktu diproses di kepolisian di Polres Metro Jakarta Pusat kan sudah disampaikan oleh beliau langsung kepada saya, siap menghadapi. Ya, ini kan memang mereka mengakui perbuatannya ya, dan tahu resiko-resikonya apa yang harus dipertanggungjawabkan. Itu proses rehabilitasi 3 bulan kan sudah berlalu. Apakah ini masih ada sedikit-sedikit lah bisa sabunya? Oh, kalau ini pertanyaannya menukik dan tajam ya, tapi bahwa kita tidak boleh memberikan interpretasi yang macam-macam kecuali betul secara resmi, dan itu adalah resminya dari panti rehabilitasi ya, dan dari hasil asesmennya sebenarnya sudah sangat baik kondisi saat ini, dan nanti yang berwenang berkompeten memberikan penjelasan tentu saja dari panti rehabilitasi pada saat pemeriksaan saksi pekan depan insyaallah. Tapi proses rehab sudah selesai apa ya, gimana Bu? Proses rehabnya sendiri sudah selesai apa gimana? Sudah clean. Semestinya sudah ya, tetapi sebenarnya lebih pasti silakan ditanya ke panti rehab yang lebih berkompeten untuk menjawab. Sedikit Bu soal pengawalan, itu permintaan dari pihak keluarga atau dari Nia dan Pak Ari mungkin? Pengawalan apa ya? Pengawalan tadi ada ya. Pengawalan bodyguard tadi. Kebanyakan ada bodyguard tadi. Dan itu enggak ada sih, saya enggak tahu ya. Itu cukup mengganggu media loh, Bu. Oh, saya enggak tahu kalau itu, saya enggak tahu sama sekali karena beliau kan turun dari atas. Oke, artinya bukan request dari keluarga atau Bunia sendiri? Oh, enggak. Setahu saya enggak, karena yang saya tahu pasti tadi pagi saya komunikasi sama dari panti rehab bahwa mereka yang ngawal, jadi tidak ada pengawalan yang lain. Kalau itu saya enggak tahu. Itu simpatisan atau gimana? Oh, entah, saya tidak bisa menjawab karena yang saya tahu bahwa yang di mobil itu aja. Yang kawal adalah dari panti rehab. Panti rehab. Adapun yang di dalam tadi beberapa kita lihat keluarga. Kalau yang lain-lain kita nggak tahu ya. Oke. Bu, ya. Tanggapan atas 3 saksi yang dihadirkan jaksa dan langsung pula. Biasanya kan minggu depan gitu. Apakah itu? Oh, nggak masalah. Saya kira yang namanya azas, ini azas ya. Azas peradilan itu cepat, sederhana, dan biaya murah. Memang itu azas di dalam undang-undang. Jadi saya kira itu cukup baik jika persidangan bisa dipercepat. Demikian ya teman-teman. Bu, tampilan Nia tadi mungkin sedikit berbeda, ada perbedaan rambutnya mungkin juga baru. Mungkin tata rambut kan di tempat rehab apa seperti apa Bu? Oh iya, saya lihat tadi penampilannya berbeda ya. Yang pasti ya itu di tempat rehab lah, mungkin di luar. Ya. Memang diizinkan apa seperti apa? Kan bisa juga motong rambut sendiri atau misalnya ada orang di sana yang motongin rambut. Atau ada salon khususnya barangkali Bu di sana. Tapi saya tidak tahu persis, tapi ya di tempat rehab. Okay. Tadi terlihat mungkin hitam-hitam Bu, memang sengaja memakai hitam-hitam kah atau? Oh. Saya kurang tahu. Sama di rehab kegiatannya apa aja Bu? Ya? Sama di rehab. Sama di rehab kegiatannya apa aja Bu? Oh, banyak ada program yang mereka ada. Apa aja Bu? Konsultasi ke psikolog, udah pasti, terus keagamaan ya, kemudian sport activity-nya. Itu banyak deh, nanti bisa ditanya ke
Video call. Berarti anak-anak sudah tahu dengan kasus orang tuanya, kondisi orang tuanya. Yang saya tahu bilang lagi kerja. Orang tua lagi kerja. Iya. Untuk minggu depan Bu, sidang kan sudah memasuki ahli juga, dan itu kan dari pihak terdakwa, apakah ada akan menghadirkan ahli yang meringankan atau saksi yang meringankan? Nanti kita diskusikan. Ini masih tahap pemeriksaan dari penuntut umum. Oke ya, teman-teman? Cukup. Oke, ini apa bu tanggal 9 nanti? Masih pemeriksaan saksi. Dan ahli, dari saksi dan ahli dari penuntut.